Halo teman-teman yang di seluruh Indonesia, dunia, negara-negara asing-asing. Teman-temanku semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan channel aku ya. Jangan lupa makan siang, karena bahagia butuh tenaga. Dan bahagia juga butuh drama. Enggak. Jangan lupa makan siang, karena ini udah siang. Waktunya makan siang, udah waktunya ngisi tenaga. Untuk berpura-pura bahagia, untuk yang lain, untuk beraktivitas itu. Teman-teman yang belum subscribe ya, jangan lupa tekan terus lonceng notifikasinya, karena sebentar lagi aku juga mau upload video terbaru dari aku. Jangan sampai ketinggalan. Siang ini aku mau makan ayam goreng kepyur. Apa sih ayam goreng kepyur? Pas pada penasaran, ini dia ayam goreng kepyur. Ayam gorengnya serundeng dari parutan kelapa yang dimasak sama yang ditumis-tumis, yang pokoknya serundeng, orang Jawa pasti tahu serundeng. Tapi ini larutnya ini agak kasar ya, bukan tekstur serundeng untuk santan, enggak. Kayak hampir kayak mirip ayam Laos. Pada penasaran, oh, ini ada tumbar, ada ketumbarnya. Tapi ini kayaknya ada campuran Laosnya juga, kayaknya seperti itu, karena aku juga belum pernah makan. Maka dari itu jangan kemana-mana, stay tune terus di channel aku, tonton aku sampai habis ya. Kita makan bersama-sama, kita berdoa dulu. Amin. Aku juga penasaran, ayam goreng kepyur, apa ini ayam goreng kepyur? Nih, ini kangkung. Tapi bukan pelusing kangkung, ini cuma tumis kangkung. Ini cuma direbus biasa. Nek orang Jawa jenenge kulupan. Iki sambele. Sambel apa itu? Bagus tempatnya. Langsung kita tuangkan di sini sambalnya. Wis. Ini sengat, koyo lambelang iki, koyo lambelang bini tonggo lho. Menurutku jane dicen sengat-sengat semua. Koyo lambe itu enggak sengat rek, nek ngomong enggak apa-apa sendek. Enggak berarti ini ayam goreng kepyur sambel sengat. Makan bersama-sama, aku mau cobain. Kayaknya ini tahunya enak. Sambalnya ini kecut sekali, asam, air pedes. Wispot loh, bukan itu jenis gula. Jangan kepyur nah. Kepyurnya ini memang enak. Ketumbarnya ini masih kelihatan, masih utuh gitu loh. Lalu teksturnya tuh enak banget. Nasinya lembut, kayak nasinya McD. Cobain sama ayamnya. Jangan melihat dari penampilannya, lihatlah dan rasakan rasanya. Mantap. Seperti juga seperti orang, jangan lihat dari luarnya, lihat dari dalamnya. Menurut saya tapi enak banget tuh. Yang bikin aneh kepyurnya, serundengi
tahunya yang gurih banget. Kalau tahu yang dibuat, kalau di kampung kayak tahu yang dibuat tahu isim. Rasanya begitu, tapi ini kan buat bantet. Cobain ya. Kok dari tadi emang udah tempenya enak kayaknya ya. Tenang. Tempenya ini Pak tempe yang masih setengah matang. Maksudnya dalam mengolahnya, bukan dalam pengolahannya. Dalam mengolahnya ini masih tempe setengah matang yang belum jadi. Jadi rasanya itu gurih banget. Ditambah dengan bumbunya. Bumbunya resep banget, gurih, asik. Aku suka sama kakak gini. Gak terlalu matang. Bukan gak terlalu matang, belum terlalu jadi. Tepirnya ini loh, tepirnya ini gurih banget. Meskipun dimakan pakai nasi hangat enak, cocok. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Kalau gak ingetin. Kelihatan kalau gurih kan, soalnya ini masih kumbar, itu masih ada. Orang Jawa tuh bilangnya kalau masih perawan nggak boleh makan ayam yang bagian sayap. Makanya nanti kalau udah nikah bisa takut sama suaminya, itu suaminya. Ya iyalah, otomatis. Oh.
asam, pedas, tambah ayam yang gurih, kepir yang gurih. Kalau contohnya gini, sayurnya segar. Wah, mangan pakai rendang kan ya? Rendang ini jaluk. Aku boleh kepur deh loh. Cek. Subscribe ya. Aku kan tolong jangan subscribe-nya. Yang baru bergabung di YouTube. Yuk kita berteman. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah inbox, yang udah solusi, yang kasih masukan. Tadi ini aku ini ada yang bilang gini. Bunda, nanti aku boleh enggak komen aku request dong Bunda makan ini gitu. Oh, silakan. Silakan, boleh sekali. Yang penting bisa terjangkau pencariannya maksudnya. Apa bukan dari aku video yang ini. Makasih udah ngurusin aku ya. Assalamualaikum.